Hai guys, selamat datang ke Shah Alam. Anda sedang menonton saluran ICT Motor World. Dan bersama dengan kita hari ini adalah sebiji Harley Davidson Road apa? Road King guys. So, King of the Road, Myvi Road King. Kat sini daripada tahun 2019, daftar tahun 2023. Harga RM138,000 sahaja dengan deposit serendah RM100 bulanan RM2,700 lebih 7 tahun. Dan korang boleh miliki Harley Davidson punya Bagger Class Cruiser, ha, macam ni. Nampak tak? Okay, dia punya warna Vivid Black lah, original daripada kilang. Harga lebih kurang RM165 semasa dia dilancarkan tahun 2017. Okay, dan dia punya windshield nampak macam ni. Ada juga satu flap dalam, boleh buka, kasih angin masuk. Lampu terang LED kat sini. Dia punya fork suspension depan adalah standard punya right side up punya fork. Kiri kanan ada system brake Chakira. Okay, this brake yang bersaiz 300mm punya rotor, pakai 4 piston punya caliper. Tayar dia pakai Dunlop punya tayar, standard kilang punya tayar. Saiz depan lebih kurang 130, profile dia 60, 19 inci punya rim lah. Dia pakai sport rim, okay, tak macam motor Harley lain yang pakai spoke punya. Okay, bahagian sini kita nampak ada apa lagi? Ada crash bar guys. Okay, ada crash bar yang previous owner sudah install. Ada juga Screaming Eagle punya air filter lah ini. Ini sebahagian daripada upgrade stage 2. Ha, apa itu stage 2? Ha, kita tengok yang standard punya engine dululah. 114, ini 114 cubic inches, iaitu dia punya size engine lah, 1868cc. Okay, ini Milwaukee 8 punya engine. Okay, Milwaukee 8 punya engine menggantikan yang lama punya twin cam lah, dan revolution engine. Okay, ini engine dia lagi smooth, lagi power, lagi jimat minyak. Okay, menjana 95 horsepower dan 167 newton meters of torque. Tapi guys, engine ini bukan yang biasa guys. Dia sudah buat apa? So buat stage 2 punya upgrade. Apa maksud stage 2? Dia sudah tukar dia punya cam, racing cam ada. Okay, racing air filter. Dia punya exhaust pun pakai racing exhaust, full system lah guys, bukan muffler, full system lah. So jadi sudah bukan lagi 95 horsepower. Okay, mungkin sudah naik sampai 100 dah. Ha, okay, getah dia, tengok condition sangat cantik lagi. Okay, sangat baloi. Harga RM138,000 sahaja. Tengok footpeg masih cantik lagi. Sebelah sini kita ada juga storage compartment, ha, kiri kanan. Bersaiz lebih kurang 35 liter, boleh simpan jaket, boleh simpan sarung tangan. Antara jajan yang sedap atas motor ini, dia punya all-in suspension. Okay, yang dia tukar kiri kanan punya absorber. Harga exhaust, okay, Reinhardt full system ini lebih kurang RM6,000. Campur all-in sini pun lebih kurang RM6,000-RM7,000. Okay, sudah banyak jajan kat sini, banyak modal. Okay, boleh jimat banyak. Okay, motor design dia, okay, sangat elegan, sangat smooth. Belakang ada juga satu rack, boleh letak bag dan sebagainya. Up to about 10 pounds lah, lebih kurang 4-5 kilo. Belakang pula, okay, untuk pemaisuri dan ratu, ada sandar belakang lah. Dan seat lembut, seat lembut guys. Okay, motor besar tapi seat tak tinggi, 67-69 cm. Okay, siapa pun boleh duduk, kaki boleh sampai lantai lah. Okay, dan sini satu trivia pasal motor ini, dia pakai 6 kelajuan lah. Okay, bukan 5 kelajuan lah yang standard cruiser kan. Okay, dia pakai lever yang biasa. Okay, bukan yang depan belakang. Okay, so jadi naik dan turun dia sama lah seperti motor biasa. Okay, kat sini guys, dia punya tangki minyak. Okay, motor besar, tangki minyak macam mana? Okay, 22.7 liter lebih kurang. Okay, boleh jalan satu setiap pengisian 350 km. Old school punya motor guys, Road King ini. Jadi dia tak ada apa LCD, TFT apa, dia ada analog punya meter kat sini. Okay, dan pakai juga satu keyless punya sistem lah, in a way lah. Dia ada itu wireless fob. Dia ada juga kunci yang korang boleh unlock lah untuk pakai dial inilah. Boleh pusing kiri kanan, hidupkan engine, hidupkan motor. Boleh tengok dia punya jarum kat sini, MPH. Sebab guys, kenapa dia
1HT punya bike. Dia import daripada USA punya motor ni. Okay, datang dengan MPH. Dia punya simbol semua kat sini. Dan dia punya digital punya meter kecil punya satu, satu cluster lah macam ni. Sangat senang, sangat straightforward. Okay, steering lock kat sini. Okay, pakai kunci sama dengan you punya starter lah. Sebelah sini kita nampak, okay, dia punya clutch hydraulic punya, so jadi lembut sikit. Okay, satu jari pun boleh. Sini butang untuk berinteraksi dengan meter lah. Okay, kalau tak silap, original HD punya handle, dia punya grip horn. Okay, sangat kuat. Ini dia punya, okay, high beam, low beam dan flash. Hali semua kiri kanan punya signal kat kiri dan sebelah kanan. Ada juga cruise control guys, okay. Ini bukan Road King kalau tak ada cruise control. Dan guys, dia ada brake lever yang standard juga. Ini dia punya master pump, hazard light kat sini, okay. Dan dia punya starter kat sini lah. Tekan ini, tekan sini, sudah boleh hidupkan engine. Okay, dan tekan kanan punya signal semua kat sini lah. Dan dia punya mirror, okay, dia pasang kat bawah itu grip lah. Okay, jadi Road King 114, kita sudah nyatakan, ceritakan sikit pasal dia punya spek, sedikit pasal dia punya accessories. Tapi bunyi macam mana guys? Okay, kita belanjakan sikit. Ha, Harley Davidson Road King. Okay, gempak kan bunyi dia. 114 Milwaukee punya engine daripada tahun 2019, daftar 2023. 1HT punya bike. Kalau motor baru, tambah accessories lebih kurang 200 lebih ribu. Sekarang harga 138,000 sahaja, jimat hampir 40%. Okay, deposit serendah RM100, bulanan 2,700 lebih untuk 7 tahun. Okay, untuk kenali, okay, lagi banyak pasal motor Road King ini, boleh datang ke ICT Motor World Shah Alam atau WhatsApp sales team kita orang. Okay, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa kat sini.